Pemenang pun tak kisah, janji in the team lah. Sebab kita semangat berpasukan. Siapa pun menang, kira kita menang untuk satu team. Saya Anwar Abid Manan, Lumba Basikal Profesional Negara. Saya berlumba sejak umur 19 tahun pada 2005 mewakili negara sampai sekarang. Okey, hari ini kita nak cerita pasal pegang handlebar untuk road bike. Ramai yang tak tahu position yang betul untuk kita pegang handle road bike ni. Dia ada, sebenarnya dia ada banyak position. Kita ada 1, 2, 3, 4. Untuk position yang pertama dekat sini. Dekat sini selalunya bila kita pegang kat sini, selalunya untuk kita keadaan relax, keadaan kita tak nak pressure. Lepas tu untuk keadaan yang orang cakap road tu clear, macam tak ada lubang ke. Lepas tu kita tidak ada gangguan daripada pengayuh-pengayuh lain. Kita ready untuk dekat sini dengan keadaan relax, tak ada pressure. Satu lagi, dia tak ada bend sangat. Jadi kita dalam keadaan kita recovery lah. Untuk yang kedua, biasa kita akan pegang kat sini. Ini position dia untuk kita high speed ataupun untuk kita off saddle. Biasa off saddle dekat sini dengan kita. Ini biasanya ni untuk relax lah. Tapi keadaan kat sini biasa kita pegang waktu teknikal, waktu macam kita kelang kabut dengan jalan yang rosak. Lepas tu ada kesesakan lalu lintas, lepas tu dengan ada pelumba-pelumba lain ataupun pengayuh lain dekat-dekat kita. Jadi kita standby dekat sini untuk kita dekat dengan brake ataupun apa-apa emergency yang berlaku, kita cepat untuk tekan brake. Okey, yang ketiga position ni. Position sini biasa digunakan untuk kita buat pecutan atau untuk standing dan untuk buat sprinting. Biasa pakar-pakar pecut akan pegang dekat sini. Dekat lekuk sini dia ada macam ada band sini. Bila kita pegang ni, dia akan rasa grab dekat sini. Dia tak rasa nak loose. Dia akan mati tangan kita kat sini. Lepas tu power dia lebih dekat sini lah. Bila kita pegang untuk handling semua. Lepas tu dia dekat dengan brake semua untuk emergency atau apa-apa. Ramai yang buat pecutan sprint, dia akan pegang kat sini. Kat sini mungkin power dia tak sehebat kita pegang sini. Tak sepower kita grab kat sini. Selalu ramai yang pegang kat sini, dia tak rasa dia pegang kat sini. Selalu pegang kat sini, dia kita akan lose power. Sebab sini dia tak ada tempat untuk yang cakap bank untuk kita lock kita punya tangan dekat sini. Jadi bila kita terlebih power, untuk power yang lebih, dia akan kita rasa tangan kita akan lose ke belakang sedikit. Dia tak ada lock berbanding kita pegang dekat sini. Jadi posisi yang betul dekat sini untuk sprinting. Untuk jadi yang untuk improve kita punya spring, kita sebenarnya bukan untuk kaki je kuat. Sebenarnya kita kena pinggang kuat, sebab pinggang ni adalah salah satu untuk kita balance kita punya power. Semua power yang kita ada nak balance supaya semua pergi kat kaki. Contohnya kalau kita kuat dekat kaki je, pinggang kita tak kuat. Pernah tengok ada orang yang spring, dia akan spring ke kiri ke kanan, dia tak online sebab dia kuat hanya di kaki je. Bila kita kuat kat pinggang, kita boleh transfer power kita, semua power kita dekat kaki semua. Jadi dalam keadaan kita relax, tapi power kita dapat memang 100% dekat kaki semua. Jadi sebab tu kita kena kuatkan pinggang. Untuk kuatkan pinggang, kita kena buat squat untuk improve kita punya sprinting. Ability activity ni biasa kita buat motor pacing ataupun by the group. Kita kena buat banyak set untuk kita buat sprinting. Kita dapatkan tank untuk kaki. Supaya selalunya kalau kita tak ada aktiviti, kita boleh sprinting hanya sekali. Tapi kita nak improve kita punya spring dalam training tu, kita kena buat pecut banyak kali.
untuk kita improve kita punya sprinting. Contoh training yang saya buat, biasa saya buat motor pacing. Untuk buat loop, biasa 30 minit kita orang warm up dulu. Lepas 30 minit, motor datang dengan speed keadaan dalam 50. Dalam ada sukatan dia, every lap kita akan buat sprinting. Coach akan tekan horn, kita pun sprint. Lepas sprint, dalam 200 meter, kita akan masuk balik belakang motor dengan speed yang sama motor tu datang. Mungkin untuk recovery dalam 10 second ke 15 second, kita akan sprint lagi sekali untuk satu lap tu. Baru kita dapat aktiviti yang betul untuk kita punya asal kita punya training untuk sprinter punya. Sebab training untuk sprinter ni, dia lebih kepada aktiviti dan power. Kalau kita training satu team untuk yang sprinter ni, mungkin dia lebih buat lebih set lagi daripada yang domestic rider. Sebab yang untuk yang all-rounders rider pun perlu buat. Sebab untuk sprint ni selalunya rider mesti kena ada juga untuk sprinting skill ni, untuk supaya in case kalau ada breakaway ke, dia orang sampai dalam small group depan, dia ada orang cakap skill untuk sprint, untuk dia menang untuk stage ataupun perlumbaan. During the race, apa pun boleh terjadi. Jadi dalam race tu, rider pun kena smart macam mana nak tukar planning dalam perlumbaan tu sendiri. Tu siapa menang pun tak kisah, jadi in the team lah. Sebab kita semangat berpasukan, siapa pun menang, kira kita menang untuk satu team.